Oke, teman-teman, terima kasih sudah klik video di Sabarabang Channel Impian, teman-teman. Dan teman-teman, di video kali ini guys, ya, aku mau ngasih tutorial bagaimana caranya kalau teman-teman nggak bisa login, susah login, ribet login, atau gagal login, error login dari Naruto, game Naruto Slugfest X yang X gaya gua kakak guys ya, karena yang biasa itu udah nggak ada, teman-teman. Dan teman-teman, caranya gampang banget. Sebelum aku kasih tahu caranya, teman-teman ya, ini sangat berguna banget, dan ini aku udah nyari tahu bagaimana caranya guys. Aku puyeng teman-teman, aduh aku keder guys ya, gimana caranya. Dan akhirnya aku udah bisa login lagi dari HP, ya ampun teman-teman, akhirnya aku bisa farming lagi game ini, teman-teman ya. Udah lama aku udah mau main game ini lagi ya guys ya. Jadi teman-teman, errornya tuh seperti ini nih guys. Buat teman-teman yang belum tahu nih guys, nih dia guys, ini dia teman-teman errornya. Login error. There is an error in logging you into this application. Please try again later, guys ya. Jadi aku gagal. Ini bukan dari emulator. Kalau aku main dari emulator pasti kebuka ya guys ya. Pasti berhasil ya guys ya. Ini aku buka dari HP karena aku ganti HP-ku guys ya. Tadinya aku pakai Redmi 9 untuk main game dan sekarang aku ganti Poco X3 yang Pro. Kenapa? Karena itu fiturnya luar biasa untuk main game. Dan buat aku cukup buat main game kayak Naruto yang membutuhkan grafik yang sangat berat ya guys ya. Nah teman-teman, aku udah mencoba gimana caranya guys ya. Aku udah berkali-kali install, uninstall ulang. Kenapa aku coba hal itu teman-teman? Karena ada yang mengatakan di apa namanya nih guys nih, teman-teman lihat ya guys ya sebentar ya. Ada yang mengatakan di sini nih guys nih ya. Ada yang mengatakan di reviewnya ya guys nih, dia nih ya. I am new katanya ya guys ya. To this game, I create account and hit enter game button. I was reacted to play button, so long loading, finish game crash. I try to closing. Aku mencoba untuk menutup ya guys ya dan buka lagi, nggak bisa. But it still crash, tetap gagal teman-teman ya. When it the loading finish, what itu? I do need repair. Please respond. Bla 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 bla. Review edit. Akhirnya ada review edit teman-teman ya. Oke, okay, I fix my connection and try to reinstall this game. It works now. Thanks you so much. Bla bla bla. Berhasil tuh guys. Aku coba guys ya. Aku coba berkali-kali nggak bisa sama sekali teman-teman guys. Sama sekali nggak bisa. Tetap errornya seperti yang ada di belakangku ini teman-teman ya. Errornya kayak gini ya guys ya. Tetap nggak bisa. Puyeng palaku guys. Beli handphone mahal-mahal nggak bisa buat main game Naruto guys. Dan akhirnya aku mencoba nulis teman-teman di Play Store nih. Aku cerita dulu guys sebelum aku kasih solusi karena ini aku pengalaman aku pribadi. Teman-teman gak usah ada yang ngalamin dah. Tinggal ikutin tutorialnya aja, tapi teman-teman dengerin curhat aku dulu, subscribe dulu kalau bisa ya guys ya. Dan aku review ya. Tadinya aku reviewnya tuh bintang 1 berharap direspon, ternyata enggak. Aku kasih bintang 4 aja karena 5 adalah angka sempurna ya guys. Why I can't login with my Facebook? Tidak direspon ya guys ya. Tanggal 2 enggak kelihatan ya guys ya. Ini guys ya. Tanggal 25 bulan 12 tahun 2021 enggak bisa teman-teman. Dan aku memutuskan untuk ngechat teman-teman ya. Ngechat sih ini dia guys nih di Facebook ya teman-teman. Naruto Slugfest X TH ya. TH ini Thailand kalau nggak salah guys ya. Aku ngechat karena aku dulu pernah ikut kompetisi untuk apa tuh, lupa aku ya guys ya, yang perang antar server, lupa aku namanya ya guys. Ini kayaknya dah PK event ya guys ya, cuman disuruh ke yang satunya ya guys. Dibalas tuh guys, akhirnya aku coba nih, why I can login in my new phone, Poco X3 Pro, login with Facebook, tidak digubris teman-teman. Wah, parah banget ya guys ya. Tuh, kayak gini guys errornya, ya kan? Nggak bisa-bisa sama sekali, kupuyang pala aku guys ya. Aku repair nggak bisa, aku uninstall sampai jutaan kali ya guys ya, nggak bisa. Baik-baik, kita tinggalin sih. Akhirnya aku memutuskan untuk nulis guys. Aku memutuskan untuk nulis nih teman-teman nih di sini nih ya guys ya. Aduh aku nanti namaku kelihatan teman-teman, nanti teman-teman bisa stalking lagi ya. Why I can login in my new device Poco X3 Pro? Lol, sampai putus gitu, tidak direspon 25 Desember teman-teman ya. Gak direspon, aku puyeng tuh guys. Selama sampai beberapa minggu yang lalu yang akhirnya bisa tuh aku coba-coba masih tetap gak bisa. Dan akhirnya aku menemukan solusinya. Apa teman-teman? Lihat nih handphoneku ya guys ya. Handphoneku sekarang udah bisa main teman-teman game Naruto Slugfest X ini guys ya. Nih. Game Naruto Slugfest X ini teman-teman udah bisa. Teman-teman lihat sendewek ya guys ya. Mana dia tuh ya? Ini dia. Bah. Mudah-mudahan jangan kena kayak oh enggak ada ininya ya, enggak ada itunya.
buat bukti dulu aja, buat bukti ya guys ya nih. Oke, buat bukti aja dulu kalau aku udah bisa login main dari HP. Oke. Sampai aku ganti iOS, ternyata di iOS udah nggak ada tuh guys ya, udah bisa login. Ya guys ya, tuh enter game teman-temannya udah bisa login. Di repair nggak bisa, di announce bla 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 nggak bisa, aku nggak bisa, semua language aku ganti, bahasa ya server aku ganti nggak bisa. Dan solusinya teman-teman ternyata ya guys ya, nih yang aku lakuin, udah teman-teman nggak usah dihapus tuh aplikasi Naruto Slugfest X-nya ya. Teman-teman, aku yakin pasti di semua handphone itu ada yang namanya ya guys. Nih aku gini bisa nggak? Gede kali guys ya. Segini aja lah teman-teman, kelihatan nggak sih kalau segini? Segini agak amis ya. Abis nggak lama ya, sebenarnya. Gedein aja lah ya guys ya. Pasti di handphone teman-teman ada yang namanya web atau browser bawaan ya. Pasti ada nih, kayak aku nih ya kan, aku ada Chrome dan aku ada browser bawaan lagi selain Chrome di Android tuh guys. Contohnya itu browser bawaannya itu apa ya, ada deh pokoknya nih. Amplop dah gua sebentar temen-temen ya, selain Chrome ada Mi browser atau apa gitu ya guys ya, ada temen-temen. Lah lu kok nggak ada, giliran kayak gini nih gua mau ngasih tutor kocak. Ada guys, selain ini teman-teman ya. Sebentar dah, ini aku. Oke, pokoknya beginilah, langsung aja. Pokoknya itu kendalanya pasti teman-teman ada browser selain browser bawaannya teman-teman ya. Oke, aku yakin pasti ini ada Mi browser gitu, aku yakin guys. Ini kok nggak ada ya guys ya. Sebentar ya guys ya, ini pasti ada browser bawaannya ya. Kok nggak ada, kocak. Oke, jadi solusinya teman-teman ya langsung aja dah, pokoknya ini aku lakuin teman-teman ya. Teman-teman buka web browser selain browser bawaan ya, kayak misalnya teman-teman install Google Chrome atau install yang lain ya. Teman-teman klik yang lama nih ya guys, teman-teman klik info, teman-teman uninstall update ya, uninstall update, terus teman-teman force stop cret dah. Atau kalau teman-teman bisa hapus dulu semua browser, sisain browser bawaannya, atau enggak mendingan enggak usah ada browser sekalian ya. Aplikasi Facebook juga di close ya guys ya, kalau teman-teman ini login pakai Facebook nih ya guys ya. Nah terus habis itu silakan login ulang lagi teman-teman, silakan login ulang kayak tadi, nanti dijamin bisa ya guys ya, nanti dijamin bisa, aku yakin 100% bisa. Aku nggak bisa ngasih contoh karena aku udah login teman-teman ya, dijamin pasti langsung bisa tuh teman-teman login di Facebook ya. Hard install dulu atau force stop dulu atau force close dulu atau hapus dulu ya, atau apa dulu, pokoknya semua aplikasi bawaan, bukan aplikasi yang teman-teman install Google Chrome kah, atau teman-teman pakai Opera Mini kah, atau teman-teman pakai Mozilla Firefox lah, atau teman-teman pakai apa lagi tuh, dihapus dulu ya guys ya. Setelah dihapus silakan login lagi, nanti pakai Facebook, nanti dia bakalan karena login pakai Facebook itu nge-drag ke aplikasi default atau aplikasi yang ada di situ, Google Chrome atau apa gitu. Nah kalau itu dihapus bakalan ke browser aslinya ya guys. Nah ke browser aslinya itu baru bisa login pakai Facebook teman-teman, baru bisa, gak error kayak yang tadi. Begitu teman-teman tutorialnya ya. Kalau teman-teman puyeng atau bingung silahkan teman-teman kolom komentarnya di komen ya guys ya. Terus teman-teman atau enggak japri aja Instagramku ya, @im_pian. Nanti teman-teman bisa capture atau kasih tahu videonya kalau errornya di mana ya guys ya. Oke, selamat bermain Naruto Slugfest X lagi teman-teman ya. I love you Naruto dan kawan-kawan guys. Kurang lebih mohon maaf, saya Sofyan Ahmad cabut. Sampai jumpa, bye-bye guys. See you guys. Salam.